Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kan. Nah, sekarang jam 2 siang ini lewat 10 menit. Ini kondisi di simpang Ki Gombak ya, di dekat pacuan kuda. Macet total. Nggak bisa bergerak. Ini soalnya dua arah. Soalnya tadi di bawah itu di simpang si yang pada minyak ya, terus diaruskan ke sana seharusnya itu tadi. Jadi nggak macet kesininya gitu kan, jadi satu arah kesininya atau kesana satu arah. Kamu lihat dulu dia, ini udah hampir habis nih, sejam lagi udah habis nih. Ini pengunjungnya sangat ramai sekali ya teman, membludak. Membludak ya. Ini pas ya teman, setelah seminggu lebaran ya, ini momentumnya pas sekali. Kita nggak bisa bawa motor ke atas, nggak bisa lagi, udah padat, nggak bisa lewat. Kalau nggak itu kita nggak bisa keluar nantinya. Oke. Tribun kayak lapangan bola. Nah, kita mau masuk dulu ya teman. Ada ke lapangan nanti paling. Teman-teman, kita sudah berada di lapangan ya. Dang Tuanku Bukit Gombak. Ini ada misi tersisa 3 race lagi ya. Kita telat ke sini tadi tuh. Yang baru saja terbelum menjadi kesempatan hadir di gelanggang pacuan kuda Dang Tuanku Bukit Gombak ini. Dan teman-teman, kita layangkan pandangan kita di area parkir 4 ekor kuda di kuda Tinggalan Bangkalo. Mana bagusnya kita ini? Gadis Piliang, Rina Ibuli dan Mera. Ini 3 race terakhir ya. Hampir jam 2:30 sore. Oke, ini teman-teman, ini full ya. Nggak ada tempat ruang lagi nih. Di tribun semuanya full. Nggak ada yang tersisa. Kudanya. Tangku Tuanku Bukit Gombak ya, teman. Full. Ini momennya pas kali ya. Setelah seminggu lebaran. Gadis Piliang, mana kudanya Gadis Piliang? Gadis Piliang, tolong yang di area pentingir. Rinai, mana kuda Rinai? Ini full banget nih. Tuh, nggak ada yang tersisa tribunnya. Full. Mungkin ada sekitar 10.000 atau 5.000 ada mungkin. Ya, Rinai, boleh udah kan? Ini merah VIP ini. Tuh, tamu VIP. Gadis Piliang yang belum ke? Tribun. Gadis Piliang nanti yang belum. Mana satu ekor kuda lagi? Gadis Piliang, kalau jekinya ada 4, sementara kudanya penuh. Cuma 3. Ini ada 2 tribun nih. Nah, ini dia. Full. Hampir semua tribun ini penuh. Nggak ada yang tersisa ya. Full, penuh. Ini mungkin ini ya, pacuan kuda teramai kayaknya. Hampir sekeliling full. Gimana kuda Gadis Piliang? Gadis Piliang. Langsung res. Oke, kuda putih memimpin di depan. Awas belasan.
Wah, ini kok kelupa baru manggas sore. Wah, lama anginnya. Nah, itu badang Joki Borobudur. Nah, masuk nomor 3. Iya, foto finish. Iya. Yeah. 2-1. 3-2-1. Masih ada kuda di belakang, awas. Ah, masuk ke dalam trek. Ah. Ala-ala itu. Ada kehilangan handphone, melapor lagi kepada panitia. Kalau ada yang menemukan dengan murah hati, tolong diantar ke kami, ke rumah bule alias Power Stewart. Tersisa. Oke, di sana juga ada tribun gratis, teman-teman. Nah, tribun gratis. Nggak usah bayar tribun lagi. Ini pakai tenda orang sana tuh. Gratis tribunnya. Tribun Balantai Tanah. Sudah nomor 1 masuk kotak pemenang dulu, gadis pilihan. Yaitu kelas Agalo jarak 600 meter. Perundang pertama, kuda bule, nomor punggung 3. Pemenang kedua, Rinai, nomor punggung 2. Pemenang ketiga, gadis pilihan, nomor punggung 1. Kepada owner atau pemilik supaya menempati podium sesuai nomor urut pemenang kudanya. Silakan, kejaran piala di podium.